Tribuners, kita kembali lagi dalam Hot News poskupang.com hari ini. Zekli belak-belakan mengungkapkan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ia mengaku penyesalannya yakni memutuskan bercerai dari mantan istri Nafa Urbach. Zekli juga merasa menyesal telah mengecewakan anaknya dari Nafa Urbach karena perceraian tersebut. Dewasa dalam keluarga yang tidak utuh, sebenarnya Zekli tak menginginkan itu terjadi pada anak. Namun keduanya berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian. Melansir dari tribunnews.com, setelah resmi bercerai, Zekli melanjutkan hidup dengan bekerja dan aktif di dunia entertain. Selain itu, ia juga merasakan pahit dan manis kehidupan terkait perjalanan spiritualnya. Tak sampai di situ, Zekli membantah ketika disebut seorang playboy oleh Melanie Ricardo. Ia menerangkan sebenarnya adalah sosok laki-laki yang penyayang dan setia. Namun tak dipungkiri banyak orang yang melihat dan menilai dirinya adalah playboy. Dikarenakan Zekli sempat menyukai minuman-minuman keras hingga pesta. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.